Memperingati hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, siswa-siswi SMA Negeri 1 Seyegan Kabupaten Sleman unjuk antusias dan kreativitas melalui kirab budaya. Kirab budaya ini mendapatkan sambutan meriah ratusan warga hingga anak-anak sekolah di Seyegan Kabupaten Sleman. Siapa sangka, ogoh-ogoh, busana kreatif, gunungan, hingga tarian yang dipersembahkan untuk memeriahkan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan hasil karya siswa-siswi SMA Negeri 1 Seyegan Kabupaten Sleman. Terlihat, mereka sangat antusias untuk mengikuti kirab budaya dengan perjalanan yang tempuh kurang lebih 3,5 km. Demi menampilkan yang terbaik untuk memperingati Hari Jadi DIY, mereka mengaku senang dan antusias menyiapkan segala perlengkapan, peralatan, hingga koreografi mulai jauh-jauh hari. Ya senang karena pertama kali mengikuti kirab di SMA Seyegan, karena saya juga murid baru, jadi ini antusias sekali. Senang gak ikut acara hari ini? Senang banget, senang. Apa yang bikin senang? Ya karena bisa kebersamaan sama teman, bisa bikin kelas solid juga. Persiapannya udah seminggu hari yang lalu, untuk persiapannya sendiri udah sewa-sewa kostum, terus peralatan yang lainnya, untuk menyambut Hari Jadi Istimewa Yogyakarta. Kita sebenarnya bikin ogoh-ogoh punya filosofi mas, biar beda dari yang lain aja. Soalnya kan dari pihak sekolah juga udah banyak ngeluarin kayak gunungan, terus kita mau nampilin yang beda aja dari yang lain. Butuh berapa lama, yang bikin siapa aja nih? Ini waktu pengerjaan estimasi sekitar 4 harian full, itu yang ngerjain dari pure dari anggota kelas. Oke, katanya biaya sendiri ya? Ya, kita pure biaya kelas sendiri, kita mau menampilkan yang terbaik aja buat SMA Seyegan. Tak hanya itu, antusias dari warga sekitar hingga anak-anak sekolah yang menyaksikan kirab budaya tersebut semakin menambah semaraknya kegiatan kirab budaya yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Seyegan ini. Husein Jenegoro dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan.